لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milik-Mu semata-mata. Segenap kekuasaan milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Haji adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Tidak sempurna Islamnya seseorang yang mampu melaksanakan haji sampai ia berhaji. Melaksanakan haji hendaknya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, ikutilah aku dalam perjalanan hajimu. Makkah Al-Mukarramah di mana di dalamnya terdapat Ka'bah Al-Musyarrafah sebagai kiblat umat Islam dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini. Seluruh umat Islam menghadap kepadanya untuk taat, rendah hati dan khusyuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala 5 kali dalam seharinya. Umat Islam berbondong-bondong dari segenap penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka melakukan tawaf di seputar Ka'bah yang mulia ini sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rumah yang pertama kali dibangun oleh manusia untuk dipergunakan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan petunjuk dan dasar akidah yang benar, yang lepas dari kebatilan dan pemahaman yang keliru. Tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Seseorang melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata dan bukan untuk tujuan dunia, berbangga-bangga diri atau demi gelar. Bagi yang mampu diperbolehkan melaksanakan walimatus safar dengan niat mensyukuri nikmat dan menghindari sifat riya. Silaturahmi dengan sanak keluarga, kawan dan masyarakat dengan mohon maaf dan doa restu. Kiat menjadi haji mabrur adalah 1. Niat yang tulus, ikhlas semata-mata karena Allah. 2. Biaya atau bekal yang digunakan berasal dari usaha atau harta yang halal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. 3. Pelaksanaan hajinya baik rukun, wajib dan sunnahnya sesuai tuntunan syariah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4. Selama dalam perjalanan dan ibadah haji tidak melakukan rafas atau ucapan dan perbuatan yang bersifat pornografi, fasik atau perbuatan maksiat dan dosa, dan jidal atau berbantah-bantahan dan pertengkaran. Kedatangan jamaah haji di asrama haji embarkasi. Jamaah haji yang sudah tiba di embarkasi haji segera memperlihatkan SPMA, yaitu surat panggilan masuk asrama, dan bukti setor lunas BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. SPMA beserta tanda setor BPIH warna biru diperlihatkan kepada petugas haji ketika jamaah haji masuk asrama haji embarkasi. Jamaah masuk asrama sesuai dengan jadwal, hari, tanggal, dan jamnya yang tercantum dalam SPMA. Setiap jamaah mendapatkan paspor dan tanda identitas berupa tanda pengenal dan gelang identitas sesuai dengan identitas asli setiap jamaah. Tanda pengenal dan gelang identitas tidak boleh dipinjamkan, apalagi ditukar dengan jamaah lain walaupun sama istri atau anak. Barang bawaan jamaah. Barang bawaan diserahkan kepada petugas bea dan cukai di embarkasi
dan beratnya tidak boleh lebih dari 32 kg. Barang bawaan sudah dimasukkan koper dan tas tenteng yang sudah dibagikan sebelumnya kepada jamaah. Tidak boleh membawa benda tajam seperti pisau, gunting, dan lainnya, serta tidak boleh membawa benda yang mudah meledak seperti gas dan lainnya. Ketika masuk asrama haji, jamaah haji mendapatkan living cost, yaitu biaya hidup selama di tanah suci atau Makkah dalam mata uang rial. Rinciannya untuk makan selama di Makkah, untuk bayar dam atau denda yang harus dibayar karena tidak bisa melaksanakan salah satu wajib haji, dan sisanya untuk membeli oleh-oleh dan sebagainya. Kemudian para jamaah menempati kamar yang sudah disiapkan oleh petugas haji untuk beristirahat sebelum pemberangkatan ke bandara. Untuk lebih memantapkan pemahaman urutan pelaksanaan ibadah haji, para jamaah haji mendapatkan pembinaan manasik haji yang terakhir kalinya. Setiap 11 orang jamaah haji dikelompokkan dalam satu regu, dan satu orang bertindak sebagai kepala regu. Dan setiap 4 regu dikelompokkan dalam satu rombongan, dan dipimpin oleh satu orang ketua rombongan, maka dalam satu rombongan terdapat 45 orang jamaah. Berangkat menuju bandara embarkasi. Jamaah menaiki bis dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongannya. Selama dalam perjalanan menuju bandara embarkasi, dianjurkan banyak berzikir dan berdoa. Di bandara embarkasi. Sesampai di bandara embarkasi, jamaah turun dari bis dengan tertib dan teratur. Tas tentengan dan tas paspor jangan tertinggal di dalam bis. Menaiki pesawat dengan tertib dan menunjukkan paspor serta boarding pass. Jamaah haji di dalam pesawat. Para jamaah yang sudah memasuki pesawat duduk dengan tertib dan teratur. Ketika akan berangkat, petugas pesawat memberikan penjelasan tentang peraturan dan fasilitas untuk penumpang pesawat. Petugas haji yang mendampingi rombongan juga memberikan penjelasan tentang tata cara melakukan ibadah dalam pesawat. Mulai dari tata cara tayamum, sholat dengan cara jamak dan qasar, yaitu sholat fardu yang merupakan keringanan atau rukhsah sejak meninggalkan rumah kediaman sampai kembali lagi ke tanah air. Selama dalam perjalanan ke tanah suci, seluruh jamaah harap duduk dengan tertib, banyak berzikir, membaca doa, menyimak ceramah, menonton pemutaran film manasik haji yang diputar selama dalam perjalanan. Gelombang 1 di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau Amma, Madinah. Rombongan jamaah haji gelombang 1 dari Indonesia tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Jamaah dengan tertib turun dari pesawat, memasuki ruang tunggu untuk dilakukan pemeriksaan imigrasi dan antri di loket menunjukkan paspor haji kepada petugas imigrasi Saudi Arabia. Laki-laki mengikuti barisan laki-laki dan diperiksa petugas laki-laki. Perempuan mengikuti barisan perempuan dan diperiksa petugas perempuan. Pemeriksaan badan di tempat tertutup. Laki-laki di tempat laki-laki dan perempuan di tempat perempuan. Mengambil koper dengan mempersiapkan kuncinya. Kemudian memeriksakan kepada petugas bea dan cukai Arab Saudi. Setelah selesai diperiksa dan diberi tanda, jamaah keluar gerbang pemeriksaan dengan tertib dan kemudian menyerahkan barang bawaan kepada petugas pengangkut barang atau umal untuk diangkut dengan troli menuju bis sesuai dengan rombongan. Bagi yang ingin ke kamar mandi bisa menggunakan kamar mandi yang sudah tersedia. Kamar mandi perempuan ditandai dengan gambar kepala wanita berjilbab. Dan kamar mandi pria ditandai dengan gambar kepala laki-laki berjenggot. Jamaah haji yang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau Amma tidak diistirahatkan lebih dahulu di ruang khusus,
sehingga begitu keluar gate atau gerbang pemeriksaan, langsung naik bis untuk selanjutnya diberangkatkan ke pemondokan Madinah. Meskipun sudah terbentuk regu atau rombongan, pada waktu menaiki dan mengisi tempat duduk di dalam bis, regu dan rombongan dapat dipecah untuk sementara waktu. Selama dalam perjalanan dan setibanya di pemondokan, anggota regu atau rombongan yang terpisah dapat bersatu kembali. Setelah salat isya itu di berebut, naiknya berebut. Apa yang membedakan keputusan Anda merujuk bahwa pasien ini ke BPHI atau ini ke rumah sakit di sisa atau di kegiatan di Madinah. Setiba di pemondokan, jamaah turun dari bis secara teratur dan menempati pemondokan yang telah ditentukan. Pemondokan ini disediakan bagi jamaah haji untuk waktu 8 hari, ditambah 12 jam, guna memberikan kesempatan melaksanakan sholat 40 waktu di Masjid Nabawi dan ziarah ke tempat-tempat bersejarah, termasuk ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelaksanaan ziarah diatur waktunya oleh majmuah atau grup dan ketua kloter pada hari ketiga setelah kedatangan. Pemondokan seluruh jamaah ditempatkan di sekitar Masjid Nabawi. Penempatan jamaah haji dilakukan oleh majmuah. Gedung pemondokan yang ditempati semuanya bertingkat. Setelah hari kedua dan ketiga kedatangan, jamaah berziarah ke Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, Masjid Quba, Masjid Sab'ah yang dikoordinasikan oleh majmuah tanpa dipungut biaya. Setelah selesai kegiatan di Madinah, jamaah dipersiapkan untuk berangkat dari pemondokan dengan pakaian ihram menuju Miqat Bir Ali untuk berniat ihram umroh atau haji. Bagi laki-laki, hendaklah sudah diyakinkan tidak memakai pakaian dalam. Niat umroh. Labbaikallahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Niat haji. Labbaikallahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Doa setelah selesai berihram. Allahumma uharrimu sya'ri وبشري وجسدي وجميع جوارحي من كل شيء حرمته على المحرم أبتغي بذلك وجهك الكريم يا رب العالمين. Ya Allah, aku haramkan rambut, kulit, tubuh, dan seluruh anggota tubuhku dari yang engkau haramkan bagi seorang yang sedang berihram demi mengharapkan dirimu semata, wahai Tuhan pemelihara alam semesta. Jamaah gelombang 1 menuju Makkah. Pada saat di Bir Ali, hendaknya memperhatikan nama syarikat dan nomor bisnya masing-masing. Dan dalam perjalanan ke Makkah, hendaklah memperbanyak talbiyah. Gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Ketika tiba di Bandara King Abdul Aziz, jamaah gelombang 2 dengan tertib turun dari pesawat dengan tetap membawa tas tentengan dan paspor. Jamaah memasuki ruang tunggu yang tersedia untuk dilakukan pemeriksaan imigrasi. Lama pemeriksaan lebih kurang selama 2 jam. Kemudian jamaah antri di loket menunjukkan paspor kepada petugas imigrasi Saudi Arabia. Di sini dilakukan pengambilan sidik jari dan foto untuk setiap jamaah. Laki-laki mengikuti barisan laki-laki dan diperiksa petugas laki-laki.
perempuan mengikuti barisan perempuan dan diperiksa petugas perempuan. Pemeriksaan badan di tempat tertutup, laki-laki di tempat laki-laki dan perempuan di tempat perempuan. Mengambil koper dan mempersiapkan kuncinya. Kemudian memeriksakan kepada petugas bea dan cukai. Setelah selesai, jamaah keluar dengan tertib menuju tempat istirahat bandara. Sementara barang bawaan diserahkan kepada petugas pengangkut barang atau umal untuk diangkut ke atas troli dan selanjutnya dibawa ke tempat istirahat di bandara. Istirahat di tempat yang sudah ditentukan kurang lebih 1 jam. Selama menunggu keberangkatan ke Makkah, bagi gelombang 2, di sini disediakan kamar mandi atau WC secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kamar mandi perempuan ditandai dengan gambar kepala wanita berjilbab dan kamar mandi pria ditandai dengan gambar kepala laki-laki berjenggot. Bagi gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz berniat ihram, umroh atau haji. Niat umroh. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. Niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Doa setelah selesai berihram. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli shay'in harramtahu 'alal muhrim abtaghi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, aku haramkan rambut, kulit, tubuh dan seluruh anggota tubuhku dari yang Engkau haramkan bagi seorang yang sedang berihram demi mengharapkan dirimu semata, wahai Tuhan pemelihara alam semesta. Larangan saat ihram. Bagi pria dilarang 1. Memakai pakaian biasa. 2. Memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. 3. Menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci dan sorban. Bagi perempuan dilarang 1. Menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. 2. Menutup muka dengan cadar atau masker. Larangan selama ihram bagi pria dan perempuan. 1. Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umroh. 2. Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. 3. Memburu dan menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh. 4. Menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. 5. Bercumbu atau bersetubuh. 6. Mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Hikmah ihram. Dalam berihram, kita hanya memakai 2 helai kain saja tanpa berjahit. Disunnahkan kain yang putih bersih. Hal ini menunjukkan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Tidak ada yang berpakaian mewah. Semua pakaian yang gemerlap, pangkat dan jabatan harus ditanggalkan. Yang tertinggal adalah ketakwaan kita yang menjadi bekal kita dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini,
diharapkan dengan hati yang bersih, seputih bersih kain ihram itu sendiri. Jamaah gelombang 2 menuju Makkah. Jamaah menerima tiket bis dari Naqabah untuk perjalanan antar kota perhajian selama di Arab Saudi. Meskipun sudah terbentuk regu atau rombongan, pada waktu menaiki dan mengisi tempat duduk di dalam bis, regu dan rombongan dapat dipecah untuk sementara waktu selama dalam perjalanan. Dan setibanya di pemondokan, anggota regu atau rombongan yang terpisah dapat bersatu kembali. Jamaah diberangkatkan ke tempat pemondokan atau pemukiman dengan menggunakan bis yang sudah disediakan. Jamaah gelombang 1 dan 2 tiba di Makkah. Sesampai di pemondokan, ketua rombongan turun dari bis untuk mengambil kunci kamar jamaah. Jamaah haji turun dari bis dengan teratur dan menempati pemondokan. Pemondokan di Makkah disediakan bagi jamaah haji untuk kurang lebih selama 28 hari berdasarkan qur'ah atau undian di tanah air. Gedung pemondokan yang ditempati semuanya bertingkat. Gedung yang bertingkat 4 ada yang menggunakan tangga dan ada yang menggunakan lift. Sedangkan gedung yang bertingkat lebih dari 4 tingkat semuanya menggunakan lift. Harap antri dan berhati-hatilah saat menggunakan lift, karena kapasitas atau muatan lift sangat terbatas. Bagi yang fisiknya kuat disarankan naik tangga supaya tidak berdesak-desakan di dalam lift. Setelah seluruh jamaah haji satu kloter menempati kamar-kamar dan istirahat cukup, baru kemudian melaksanakan tawaf dan sya'i secara beregu atau berombongan. Dipandu oleh mursyid yang disediakan oleh maktab, dikoordinasikan oleh ketua kloter. Untuk menghindari tersesat jalan, agar memperhatikan letak pemondokan yang ditempati, nomor maktab, nomor rumah, sebelum berangkat ke Masjidil Haram. Setiap gedung di Makkah dipasang stiker dan neon box merah putih bertuliskan tahun dan nomor rumah. Apabila pergi ke Masjidil Haram, sebaiknya secara berombongan atau beregu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada hari pertama, jemaah yang sudah berada di Makkah bersiap-siap untuk memulai kegiatan menuju Masjidil Haram untuk tawaf, berdoa di Multazam, sholat sunat di Makom Ibrahim, sholat sunah di Hijir Ismail, menuju Mas'a atau tempat sya'i, untuk melaksanakan sya'i sebanyak 7 kali, mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Kegiatan di hari kedua dan seterusnya adalah sholat berjamaah di Masjidil Haram, juga melakukan ibadah sunnah lainnya, beristirahat dan berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Tawaf. Ketika melihat Ka'bah, jamaah haji berdoa. Doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sharrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Atau membaca doa lain yang lebih pendek. Syarat sah tawaf. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Berada di dalam Masjidil Haram. 4. Memulai dari Hajar Aswad. 5. Ka'bah berada di sebelah kiri. 6. Di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijir Ismail. 7. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. 8. Niat tersendiri. Apabila tawafnya itu berdiri sendiri, tidak terkait haji dan umroh. Tawaf dilakukan sebanyak 7 putaran. Setiap putaran mengucap doa, dimulai sebelah kanan sejajar dengan Hajar Aswad
dan posisi Ka'bah ketika kita mengelilinginya berada di sebelah kiri. Pada waktu melakukan tawaf, dilarang menyentuh dinding Ka'bah dan Hijir Ismail. Makom Nabi Ibrahim. Makom ini terletak agak jauh sedikit dari Ka'bah, berupa bangunan kecil yang beratap dan dindingnya berkaca. Selanjutnya menuju Ka'bah untuk memulai tawaf. Bagi jamaah laki-laki dengan membuka pundak kanan, kain ihramnya dilewatkan di ketiak kanan dan separohnya di atas pundak kiri. Doa tawaf. Berdiri di sebelah kanan sejajar dengan Hajar Aswad yang berada di sebelah kiri. Apabila memungkinkan mencium Hajar Aswad, tapi bila tidak cukup mengisyaratkan tangan kanan ke arah Hajar Aswad dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Dibaca dari mulai Hajar Aswad sampai dengan Rukun Yamani. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata da'imata fid-dini wad-dunya wal-akhirah wal-fawza bil-jannati wan-najata minan-nar. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca doa Rabbana atina fid-dunya hasanah wafil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ketika mendekati Hajar Aswad, apabila memungkinkan menghampiri dan menciumnya, tapi bila tidak cukup memberikan isyarat tangan dengan mengucap bismillahi Allahu akbar tanpa harus berhenti ketika melewatinya. Kemudian lanjut melakukan tawaf putaran kedua dengan membaca doa sampai di Rukun Yamani. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal 'abda 'abduka wa ana 'abduka wa ibnu 'abdika. وهذا مقام الأعيذ بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا على النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك Allahumma rzuqnil jannata bighairi hisab. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Begitulah seterusnya tawaf putaran ketiga sampai dengan putaran ketujuh dilakukan dengan terus berzikir kepada Allah dan memohon ampunannya. Hikmah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri dari Rukun Hajar Aswad, sedangkan Ka'bah berada di sebelah kiri. Ka'bah adalah pusat atau kiblat ibadah umat Islam. Disinilah di Baitullah ini kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf merupakan sarana pertemuan kita sebagai tamu dengan Sang Khalik
dengan mengelilingi Ka'bah disertai dengan zikir dan berdoa dengan khusyuk. Ka'bah menjadi pusaran dan pusat peribadatan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf merupakan simbol perjuangan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatukan langkah dan memusatkan hati kepada Sang Pencipta demi mendapat ridhonya. Setelah tawaf, jamaah haji laki-laki kembali menutup pundak kanannya dengan kain ihram. Kemudian jamaah disunahkan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim alaihi salam atau di tempat lain di Masjidil Haram. Setelah sholat, jamaah haji menuju ke tempat air zam-zam yang sudah disediakan. Tempat air zam-zam. Sebelum meminum air zam-zam, membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian jamaah melakukan perjalanan menuju Bukit Safa untuk memulai sa'i. Sa'i. Sa'i adalah berjalan kaki dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah dan sebaliknya. Dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Syarat sahnya sa'i. 1. Didahului dengan tawaf. 2. Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 3. Memotong atau memutus setiap perjalanan antara Safa dan Marwah. 4. Menyempurnakan 7 kali perjalanan. 5. Dilaksanakan di tempat sa'i. Bukit Safa. Ketika hendak mendaki Bukit Safa, jamaah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. أبدأ بما بدأ الله به ورسوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesampainya di Bukit Safa, segera menghadap ke Ka'bah, kemudian membaca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma awlana. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Doa perjalanan sa'i pertama dibaca dari Safa ke Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahil azimi wa bihamdihil kerimi bukratan wa asila, wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا بعده يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت ولا يفوت أبدا بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. Ketika sampai di antara 2 pilar hijau, membaca doa. Rabbi ighfir warham
wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Bagi jamaah laki-laki hendaknya berlari-lari kecil dari mulai pilar hijau pertama sampai pilar hijau kedua. Sesaat sebelum mendekati Bukit Marwah membaca. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal bayta awi'tamara. Fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Waman tatawwa khairan. Fa innallaha syakirun alim. Doa perjalanan sa'i kedua dibaca dari Marwah ke Safa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallahul wahidul fardus samad alladhi lam yattakhidh sahibatan wala walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم إنك قلت في كتابك المنزل أدعوني أستجب لكم دعوناك ربنا كما أمرتنا فاغفر لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Di antara dua pilar hijau membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Doa ketika mendekati Bukit Safa membaca Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal bayta aw i'tamara فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّى خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Demikianlah sa'i dilakukan sebanyak 7 perjalanan, dimulai dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, dihitung 1 putaran. Selanjutnya dari Bukit Marwah menuju Bukit Safa, dihitung sebagai perjalanan kedua, sampai berakhir pada putaran ketujuh di Bukit Marwah. Hikmah Sa'i. Ketika sa'i, kita berperan sebagai Siti Hajar. Siti Hajar merupakan teladan kepasrahan dan kepatuhan yang sangat teguh dalam keyakinan dan bersandar kepada cinta, menyerah pada kehendak Allah, ditinggalkan pada lembah yang tandus. Namun Siti Hajar dalam kepasrahannya itu tidak duduk berdiam diri. Ia bangkit sendirian berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Ia terus mencari, bergerak dan berjuang dengan tekad bersandar pada dirinya sendiri, kepada kakinya, kepada kemauannya, dan kepada pikirannya, serta kepasrahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar sangat membutuhkan air untuk diubah menjadi darah dan susu demi memuaskan dahaga seorang bayi bernama Ismail. Pencarian air ini melambangkan pencarian materi kehidupan di dunia ini. Hidup harus diusahakan, seperti halnya sa'i. Sa'i berarti usaha. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah
Usaha yang dilakukan secara terus-menerus tanpa kena lelah serta tawakal untuk meraih suatu tujuan. Meskipun pada akhirnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hasil dari jerih payah kita. Doa setelah sa'i di Bukit Marwah. Allahumma rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu anna wa'ala ta'atika wa syukrika a'inna wa'ala ghairika la takilna wa'ala al-iman wal-islam al-kamili jami'an tawaffana wa'anta radin anna. Allahumma rahamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazari fi ma yurdika 'anna ya arhamar rahimin. Tahallul. Bagi jamaah haji tamattu, setelah selesai sya'i melakukan tahallul dengan memotong rambut, sedangkan tahallul bagi wanita afdolnya mengambil seluruh ujung rambut kemudian memotongnya sepanjang ujung jari. Namun dianggap cukup apabila sebagian minimal 3 helai saja. Alhamdulillahilladzi qada 'anna manasikana. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa 'aunan. Waghfir lana wa liwalidayna wa lisairil muslimina wal muslimat. Selama beberapa hari di Makkah, jamaah beribadah di Masjidil Haram dan berziarah di kota Makkah, memperbanyak beristirahat, mempersiapkan fisik untuk melaksanakan wukuf di Arafah sebagai klimaks haji. Jamaah haji juga mendapatkan pelayanan makan siang saat di Makkah. 8 Dzulhijjah. Dari Makkah menuju Arafah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah berangkat ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi Haji Ifrad dan Qiran masih tetap mengenakan ihram, dan bagi yang berhaji tamattu hendaklah berniat ihram haji dari pemondokan dengan niat haji. Niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Doa setelah selesai berihram. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in harramtahu 'alal muhrim abtaghi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, aku haramkan rambut, kulit, tubuh dan seluruh anggota tubuhku dari yang Engkau haramkan bagi seorang yang sedang berihram demi mengharapkan dirimu semata, wahai Tuhan pemelihara alam semesta. Kemudian jamaah berangkat ke Arafah menaiki bis yang telah disiapkan oleh maktab dan diatur dengan sistem 2 trip dan terus menyambung tanpa putus sampai seluruh jamaah benar-benar terangkut. Karena itulah jika bis penuh, tunggu bis yang berikutnya. Disunatkan membaca talbiyah selama perjalanan menuju Padang Arafah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Di Arafah jamaah menempati kemah yang telah disediakan sesuai dengan maktabnya masing-masing. Ketika sampai di Arafah, jamaah berdoa. Allahumma ilaika tawajjahtu وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ الْيَوْمَ مَلَائِكَتَكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
Kemudian jamaah turun dari bis dengan tertib menuju tenda masing-masing yang sudah disediakan oleh maktab, dilengkapi dengan alas tidur berupa hambal. Jamaah haji juga mendapatkan pelayanan catering sebanyak 4 kali saat wukuf di Arafah. Fasilitas kamar mandi atau WC terbatas, maka penggunaannya perlu antri dan sabar. Keluar masuk kamar mandi harus berpakaian yang menutup aurat. Dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, berdoa, dan zikir. 9 Dzulhijjah. Pada waktu matahari sudah tergelincir ke barat, matahari tanggal 9 Dzulhijjah sudah tiba. Diawali oleh penjelasan petugas haji tentang tata cara ibadah wukuf. Diteruskan dengan khutbah wukuf dan kemudian jamaah berjamaah zuhur dan asar, jamak takdim qasar, membaca doa wukuf, istighfar, zikir, dan doa-doa lainnya. Hikmah wukuf. Wukuf berarti berhenti. Wukuf merupakan rukun ibadah haji. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajju Arafah. Wukuf di Arafah merupakan ritual yang paling sakral dalam prosesi ibadah haji. Wukuf di padang Arafah merupakan gambaran kelak kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar pada hari kebangkitan. Pada saat wukuf ini, kita akan merasa dalam suasana yang tenang, tenteram. Seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Semuanya berzikir, bertafakur, ada yang menangis memohon ampunan, bertobat atas segala dosa dan kesalahan. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya penerima tobat hambanya. Dalam wukuf ini, Allah akan membebaskan dan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang sedang wukuf, sebesar apapun dosanya. Doa wukuf. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dibaca berulang-ulang. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Kemudian jamaah melakukan salat maghrib dan isya, jamak takdim qasar. Setelah salat, jamaah bersiap berangkat ke Muzdalifah dengan petunjuk ketua kloter, ketua regu, dan ketua rombongan. Jamaah mendapatkan jatah snack berat yang dibagikan saat keberangkatan dari Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah. Sesampai di Muzdalifah, membaca doa. Allahumma inna hadhihi Muzdalifah jumi'at fiha alsinatun mukhtalifah tas'aluka hawa'ija mutanawwi'ah faj'alni mimman da'aka fastajabta lah wa tawakkala 'alayka fakaffaita ya arhamar rahimin. Jamaah turun dari bis dengan teratur dan memasuki tempat mabit sesuai dengan nomor maktab masing-masing. Jamaah haji hendaknya menempati tempat yang telah disediakan secara teratur dan tetap menjaga keutuhan regu dan rombongan. Selama mabit di Muzdalifah, usahakan kain ihram tetap menutup badan. Selama mabit
di Muzdalifah harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah mengumpulkan kerikil minimal 7 butir, maksimal 70 butir untuk melempar jumrah. Setelah lewat tengah malam, jamaah berangkat menuju Mina dengan menaiki bis melalui pintu keluar dengan nomor maktab yang sama. Mina. Sesampai di Mina, membaca doa, Allahumma hadza mina famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atik. Jamaah berjalan menuju kemah peristirahatan. Kemah yang disediakan berupa tenda besar dilengkapi alat pendingin udara, dan tenda ini dirancang tahan api. Setiap tenda dilengkapi dengan alas tidur berupa hambal. Selama di Mina, jamaah haji mendapatkan pelayanan catering sebanyak 11 kali makan saat pagi, siang, dan sore hari atau 4 hari. Setelah menyimpan barang di dalam tenda, jamaah bersiap-siap untuk melakukan jumrah Aqabah. Jamaah berjalan secara tertib dan teratur menuju tempat pelaksanaan jumrah Aqabah. Dengan jumlah jamaah yang begitu besar dan luas jalanan yang terbatas, pada saat menuju lokasi jamarah, hendaknya tetap bersabar dan tidak perlu tergesa-gesa dan berdesak-desakan dengan saling mendahului. Hikmah melontar jumrah. Melontar jumrah adalah melempar 7 kali kerikil di Mina pada 3 tempat, yakni jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah. Melontar jumrah merupakan simbol pengusir setan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Melontar jumrah memiliki makna pembersihan sifat-sifat setan dalam diri manusia. Simbol nyata bahwa setan merupakan musuh manusia. Artinya, melontar kerikil yang berkali-kali dalam tempat yang berbeda mengisyaratkan bahwa dengan segala macam cara, setan akan mengajak anak cucu Adam dan menyesatkannya dari jalan yang lurus. Arti yang sebenarnya dari melontar jumrah adalah pembebasan hati manusia dari hawa nafsu dan menjauhi godaan setan menuju kepada ketaatan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 Dzulhijjah, jumrah hari pertama. Pada hari pertama jamaah haji hanya melontar satu jumrah, yaitu jumrah Aqabah sebanyak 7 kali. Doa melempar jumrah. Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyayatin wa ridan lirrahman. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Setelah selesai melempar jumrah Aqabah, dilanjutkan dengan memotong rambut atau tahallul awal. Doa pada waktu memotong rambut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi ala ma hadana. Walhamdulillahi ala ma an'amana bihi alayna. Allahumma hadhihi nasiyati fataqabbal minni waghfir dhunubi. Allahumma ighfir lil muhalliqin wal muqassirin ya wasi'al maghfira. Allahumma thbut li bikulli sha'ratin hasanatan وامحو عني بها سيئة وارفع لي بها عندك درجة. Kemudian jamaah membayar dam. Dengan memotong hewan. Hikmah tahallul dan kurban. Tahallul merupakan prosesi dalam ritual ibadah haji dengan mencukur sebagian rambut.
sebagai simbol rasa syukur dan pembersihan jiwa dari hal-hal yang kotor, sehingga manusia kembali kepada fitrah asalnya. Kurban merupakan totalitas kepasrahan, kerelaan seorang hamba, dan merupakan persembahan terbaik dari seorang hamba. Karena persembahan terbaik itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban juga adalah simbol perjuangan manusia dalam mewujudkan rasa solidaritas sosial ekonomi demi kesejahteraan umat bersama. 11-12 Dzulhijjah, Jumroh hari kedua dan ketiga. Setelah melontar Jumroh Aqabah hari pertama, hari kedua dan ketiga di Mina, jemaah haji melontar 3 Jumroh, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Usta, dan Jumratul Aqabah, masing-masing 7 kali. Di Mina, jemaah berada di tenda Mina sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Bagi yang melaksanakan nafar awal, meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum matahari tenggelam. Karena itulah sebaiknya pada tanggal 12 Dzulhijjah ini, bagi yang ingin nafar awal melaksanakan lontar jumroh di pagi harinya, supaya mempunyai cukup waktu untuk persiapan kembali ke pemondokan di Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. 13 Dzulhijjah. Dan bagi yang melaksanakan nafar tsani masih tinggal di Mina sampai dengan tanggal 13 dan masih melakukan lontar jumroh di hari tersebut. Dan kemudian di sore harinya bersiap-siap kembali ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Hikmah mabit di Mina. Mabit di Mina ini dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selama mabit ini jamaah haji melaksanakan melontar jumroh ula, wusta, dan aqabah. Mabit ini merupakan peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Dalam perjalanan menjalankan perintah Allah inilah Nabi Ibrahim mendapat godaan terus-menerus dari setan agar mengurungkan niatnya untuk menyembelih putra kesayangannya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dan melempari setan-setan tersebut dengan batu kerikil atau jamroh. Makna melontar jamroh adalah perang kita terhadap musuh yang paling nyata bagi manusia, yaitu setan. Karena setan-setan tidak pernah lengah untuk menggoda manusia agar terjerumus ke dalam api neraka. Di samping itu, selama mabit ini kita disunahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir dan berdoa. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji. Tidak sempurna haji tanpa melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan sebanyak 7 putaran dan dilakukan dengan sa'i sebanyak 7 kali perjalanan. Kecuali bagi haji ifrad dan qiran yang sudah melaksanakan sa'i pada waktu tawaf qudum. Setelah melakukan tawaf ifadah, telah halal baginya dari larangan-larangan ihram, termasuk berhubungan badan suami istri. Tawaf wada. Bagi jamaah yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian hajinya, baik yang rukun dan yang wajib, diharuskan melakukan tawaf wada sebanyak 7 putaran. Setiap putaran mengucap doa. Tawaf wada adalah sebagai penutup dan sebagai penghormatan terakhir sebelum meninggalkan Makkah menuju ke tanah air bagi yang tergabung dalam gelombang 1 dan menuju Madinah bagi jamaah yang tergabung
dalam gelombang dua. Hikmah Haji. Hikmah dari seluruh rangkaian ibadah haji adalah sebagai gambaran perjalanan menuju akhirat atau miniatur akhirat. Dan haji merupakan latihan untuk menghadap Allah, latihan untuk melaksanakan pulang kampung menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14 Dzulhijjah. Persiapan kepulangan jamaah haji gelombang pertama atau kloter-kloter awal. Bagi jamaah haji yang sudah menyelesaikan tawaf ifadah dan tawaf wada, selanjutnya bersiap-siap mengemasi barang bawaan dengan ketentuan. Barang bawaan maksimal 32 kg dan selebihnya dapat dikargokan dengan biaya ditanggung oleh jamaah yang bersangkutan. Barang bawaan sudah dimasukkan ke dalam koper dan tas tenteng yang sudah dibagikan sebelumnya. Tidak boleh membawa benda tajam seperti pisau, gunting, dan lainnya. Tidak boleh membawa benda yang mudah meledak seperti gas, korek gas, dan lainnya. Setiap jamaah mendapatkan air zam-zam yang sudah disediakan di setiap embarkasi di tanah air. Dan demi keamanan penerbangan, dilarang keras menyimpan air zam-zam di dalam koper atau tas tenteng. Gelombang 1 dipulangkan ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Sementara yang tergabung dalam gelombang 2 segera menuju ke Madinah untuk ziarah dan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Selanjutnya akan dipulangkan ke tanah air dengan melalui Bandara Amir Muhammad di Madinah. Setelah kembali dari ibadah haji, hendaknya meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Artinya, haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali syurga. Hadis riwayat Bukhari Muslim.